Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin telah resmi memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Cantik sejak Minggu 17 Januari 2021. Salah satu yang diatur mengenai tempat hiburan malam atau THM. Dalam surat edaran Wali Kota, THM seperti karaoke dan biliar dibatasi berkapasitas 50% saja. Kemudian dibuka sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wali Kota juga menegaskan masih memberi kelonggaran bagi masyarakat yang ingin mencari penghasilan, khususnya warung makan. Untuk itu dia memberlakukan aturan tidak melayani makan di tempat. Artinya, hanya untuk dibawa pulang atau dibungkus. Pembatasan ini juga dilakukan dengan solusi-solusi terbaik. Ya. Angka Kota Palangkaraya terus bertambah. Tadi ditekankan pada saat apel, ini menegaskan kembali bahwa pandemi di Kota Palangkaraya belum berakhir. Walaupun vaksin sudah dilakukan, tenaga medis dan seluruh dan lain-lain, tetapi protokol kesehatan tetap ditegakkan. Dari Palangkaraya, Albert Kalteng TV.